السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى كرنا الله سبحانه وتعالى selalu berbuat baik kepada kita. Meskipun kita melihat sesuatu yang menimpa diri kita itu secara zahir nampak bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, tapi yakinilah di balik daripada peristiwa tersebut ada hikmah yang terkandung di dalamnya mungkin saat ini kita belum mengetahuinya, namun setelah berjalannya waktu terkuak bahwa hal itu sangatlah baik untuk diri kita, para dan serta... Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih Berada di dalam kajian kitab Tauhid Dan sangat perlu Kita sangat butuh tentang kajian Tauhid ya. Karena dengan itu kita mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Karena bisa jadi Ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar sehingga hak-hak tersebut kita tempatkan bukan pada tempatnya yang semestinya. <tuh> Maka daripada itu kita selalu mempelajari tentang tauhid ya. Dan tentunya, kalau sekiranya tauhid kita lurus dan bersih daripada kesyirikan, maka insya Allah di akhirat kelak kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita nyangkut dulu di neraka. Tapi dengan adanya tauhid yang ada dalam diri kita, kita akan pasti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Kita akan ya membaca beberapa hal ya yang perlu kita baca dalam kesempatan ini pada bab yang kita sudah sampaikan ya pada pekan lalu yaitu maja ababu maja firqo wat tamaim ya bab tentang ya bab hadis tentang rukia dan tamaim yaitu ajimat ya. kalau secara letterlet bab apa yang datang tentang ruqyah dan tamaim. Maksud yang datang di sini adalah yang datang dari Rasulullah SAW Wasallam lewat sabda beliau. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentang tentunya rukyah dan ajimat ya ini ya perlu kita ya tahu bahwa rukyah ya itu sebagaimana kita tahu bersama adalah jampi-jampi ya dan dalam kesempatan ini <tuh> bahwa merukyah ya itu boleh dan dirukyah pun itu hal yang dibolehkan. Nabi kita Muhammad SAW pernah merukyah dan beliau pernah dirukyah. Jadi beliau pernah merukyah dan beliau pernah dirukyah. Ya. Dan tentunya ini adalah ya, sesuatu hal yang yang syar'i disyariatkan dalam agama kita ya bahkan kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam barang siapa yang yang mau memberi manfaat bagi saudaranya maka hendaklah ia lakukan ya maksudnya adalah Merukia. pada saudaranya ya dan perlu kita tahu bahwa semua orang dari kaum muslimin bisa atau dapat merukyah. Ya. Yang pertama, ya, dia muslim, ya. tentunya Islam. Yang kedua, sudah pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman pada Al Qur'an serta beriman dengan Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani an, ayat tentang perkara jin, ya. bahwa jin itu ada. Ya. Jin itu ada, mereka adalah makhluk yang diciptakan dari api. Ya. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka bisa melihat kita ya. dan kemampuannya untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW, Inna syaitan yajri minibni Adam majrodam. Sesungguhnya ya, syaitan itu mengalir pada peredaran darah manusia. Jadi setan itu bisa mengalir ya mengalir pada peredaran darah manusia ya. Ini kemampuan daripada jin syaitan ya. Maka daripada itu hal ya yang terjadi pada seorang manusia dari kesurupan ya itu diantaranya pengaruh daripada jin ya sebab eh, masalah ini masalah ini adalah ya solid diterima dengan ilmu kedokteran ya tapi ya dalam agama kita tentunya itu adalah ya, hal yang yang mungkin ya dan diantara dalil yang menyatakan akan hal itu adalah hadis nabi kita muhammad saw yang kami sebutkan tadi, ya, jadi ini e, harus kita imani, ya. Meskipun, e, misalnya, kita berasal dari kuliah tibia, ya, kuliah kedokteran, dan... Dalam ilmu kedokteran, tidak bisa membuktikan akan hal itu, ya. tapi kita harus percaya. Ya. Apalagi teman-teman eh, kita, kawan-kawan ya. kita ya, tadi, ya, masya Allah, mereka ujian, dan semoga mereka ya men mendapat kemudahan untuk menjawab ujian, ya, ujian pada kuliah kedokteran ya di unsrat masya allah semoga mereka mendapatkan kemudahan ya untuk menjawab soal-soal ya dan ya ini hal yang harus kita iman ya memungkinkan jin itu masuk ke dalam tubuh manusia ya. Kemudian bahwa seorang yang mau merukyah ya, hendaklah dia dapat membaca Al-Quran dengan fasih, dengan sesuai tajwid, ya. sesuai tajwid, ya. supaya apa? Supaya efek pengaruh daripada bacaan Al-Quran itu yaitu berefek besar. Kepada diri orang yang mau dirukyah ya. Jadi ini ya <tuh> Jadi bacaan Al-Quran itu Kepada orang yang kena gangguan jin Kalau dia benar-benar ada gangguan jin Pasti dia akan eh, punya efeknya Punya pengaruh ya. Mungkin terkadang dia mau mual ya mau muntah-muntah mau mual terasa mual atau dia terasa panas ya sementara dibaca Al-Quran, dia merasa panas kepanasan atau dia merasa dingin dingin sekali ya atau dia ya merasa sakit di salah satu bagian tubuh? Ya rasa sakit di salah satu bagian tubuh atau dia langsung kesurupan ini macam-macam pengaruh ya. ketika kita membaca Al-Quran dengan niat untuk merukyah pada diri orang yang kena gangguan jin ya. dan orang yang kena gangguan jin itu ada gejala-gejalanya misalnya dia merasakan sakit di salah satu bagian tubuhnya, kemudian ketika diperiksakan ke dokter ternyata dokter tidak menemukan tidak ya, mau tidak menemukan ya gejala apa gejala penyakit apa yang terkena pada orang tersebut. setelah diperiksa, oh ternyata semuanya sehat-sehat aja menurut kacamata dokter. Nah ini perlu dideteksi dengan rukyah. Siapa tahu ada gangguan jin. Ya. Sebab jin itu bisa menimbulkan rasa sakit manakala dia berada di dalam tubuh manusia. <tuh> dan ya para ikhwan dan akhwad, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Masuknya jin ke dalam tubuh manusia ada beberapa alasannya. Yang pertama dia kerjasama dengan dukun. Ya. Jadi ketika ya, dia kerjasama dengan dukun, ya, dukun kirim opo-opo, ya, kirim santet, ya. itu dia kirim jin, ya, dia kirim sesuai order. Ya. Dimanakah ya, sakit? Apakah yang diinginkan oleh dukun tersebut, atau orang yang mengadakan praktek perdukunan? Dia memiliki ilmu, ya, ilmu perdukunan. Ya. Jadi, dia perintahkan jin. Nah, jadi, jin itu kerjasama dengan dukun, entah dia beri sesuatu hadiah, ya, hibah kepada jin tersebut, ya, atau ternyata dia menyiksa ya dia menyekap anak daripada jin tersebut dan ia memaksa jin tersebut tersebut untuk masuk ke dalam e, tubuh manusia ya. jadi dia kerjasama dengan dukun ya. kemudian yang kedua adalah jin itu masuk ke dalam tubuh manusia karena balas dendam ya bisa saja ketika kita lempar batu dari ketinggian ya, kemudian ya, kena sama jin tersebut kalau dia tidak bisa bersabar nanti dia bisa membalas ya. dia akan mengadakan pembalasan kepada orang tersebut ya. atau misalnya kita buang air panas ya, di kamar mandi kan biasa ya tempat jin di kamar mandi ya sehingga itu ada ketika kita masuk ke dalam WC ya, Kamar mandi kan kita membaca doa Bismillah ya Allah ma minal wal ya, Dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari setan ya, Laki-laki dan perempuan ya. Jadi eh, ini <tuh> kita, Ketika kita lempar air panas di kamar mandi misalnya kemudian kena sama itu jin jadi jin itu bisa mengadakan pembalasan dan kalau orang dia dapati ya ternyata dia tidak memiliki ya zikir dzikir tidak memiliki baca Quran ya sehingga eh, dia bisa mengadakan penyerangan ya, kepada orang tersebut tapi ketika dia dapatkan oh orang ini banyak amalan baca Qurannya bagus ya dia rajin sholat ya zikirnya apalagi zikir pagi petang ya oh susah dia masuk ya. susah dia mau mengadakan penyerangan maka dia menunggu kapan orang tersebut lalai ya. misalnya dia lalai ketika ya, makan makanan tidak baca basmalah atau dia menguap ya menguap bahwa orang bilang orang Gorontalo bilang menguap ya. Kemudian dia tidak tutup mulut, nah ini dia bisa masuknya, nah ini eh, dia menunggu bagaimana orang tersebut lalai. Kemudian yang ketiga adalah ia masuk, ya orang jin itu masuk ke dalam tubuh manusia karena cinta, ya. Jadi eh, jin perempuan cinta suka kepada manusia dari laki-laki dari manusia, ya. atau jin laki-laki suka kepada suka kepada e, perempuan dari manusia. Jadi dia datang, dia datang misalnya lewat mimpi, ya. datang lewat mimpi. Kan aneh kalau orang tersebut mimpi bahasa setiap malam, ya. mimpi bahasa setiap malam. Ini hal yang Ya, yang ya tidak biasanya. Ya, orang tersebut ya, masuk, eh, jin tersebut masuk ke dalam orang tersebut, kemudian yang menampakkan sebagai seorang perempuan ya, yang cantik, aduhai. Oh, masya Allah. Jadi, eh, ketika di situ maka dia kena mimpi bahasa. Esok harinya lagi, malam harinya lagi esoknya mimpi bahasa. Kok mimpi bahasa terus? Nah, ini ada kejanggalan ya. Jadi ini perlu di, eh, di ya kita berhati-hati ya. Harus dideteksi, dirukyah ya. Atau sebaliknya perempuan ya. Perempuan bisa mimpi bahasa ya. Sebagaimana sahabia ya bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kemudian ketika Nabi mengatakan ya, kalau dia melihat bahwa ya, itunya basah maka dia harus mandi, ya. Ini adalah, ya, <coughs> jadi ini harus kita hati-hati, ya. Hati -hati, ya. <coughs> Kemudian yang keempat adalah, ya karena jin itu kurang ajar, ya. ada sebagaimana manusia, ada manusia itu kan ada muslim ada kafir ada muslim taat ada muslim kurang ajar, ya. begitu juga jin, ya. jin itu ada muslim ada kafir ada muslim taat ada muslim yang kurang ajar, ya. maka dia iseng iseng, ya pokoknya kapan uh, jin itu masuk ke dalam tubuh manusia berarti dia jin kurang ajar. Ya. Meskipun dia seorang Muslim, ya, maka dia harus dinasihati dan disuruh untuk dia keluar dari tubuh orang tersebut. Kapan dia masuk ke dalam tubuh salah seorang dari manusia, maka orang tersebut akan merasakan ya, gangguan. Mungkin dia merasakan berat untuk ibadah. Ya. Ya, kemudian dia mau baca Al-Quran. Ya, baru baca Al-Quran dia. E, merasa ngantuk tapi ingat hati-hati ya. kapan kita baca Qurannya jangan kita membaca Al-Quran di detik-detik kita mau tidur pantas dia kita mau tertidur ya ada orang yang menyuruh kita menyuruh saya untuk meminta saya untuk merukyah ya. Ustadz ya tolong saya rukyah akan saya ini ya saya setiap saya baca Al-Quran ya saya tertidur saya tanya kapan Anda membaca Al-Qur'an? Saat saya mau tidur, pantas ya. Pantas Anda tertidur ya. Jadi kalau baca Al-Qur'an itu yang segar-segar, ketika ya setelah bangun tidur ya, ketika bangun subuh kita subuh kemudian kita ya membaca Al-Qur'an atau kita ya di pagi-pagi harinya ya kita baca Al-Qur'an yang segar-segar ya nah kalau di suatu, di situasi normal kita baca Al Quran ke Al -Quran, kemudian kita ya ya ngantuk ngantuk oh kita ya mungkin saja itu pengaruh jin ya jadi ini ya jadi e, jin itu ya e, kurang ajar dia sengaja jadi ada karena tidak ada sebab ya tidak ada sebab dia ingin masuk ke dalam e, tubuh manusia. Itu karena dia kurang ajar ya, harus ya dikeluarkan ya. Jadi ini e, <tuh> empat sebab ya, empat sebab. Ya. Kenapa jin ada pada orang tersebut? Ada yang kelima yaitu bahwa ya. Iya, dia bukan karena kerja sama dengan dukun, ya bukan karena ya balas dendam, bukan bukan karena cinta, bukan karena kurang ajar, tapi karena ilmu yang dia pelajari. Bagaimana itu? Ketika dia ya mempelajari ilmu mungkin ya, ilmu tenaga dalam, ya maka Gurunya menitipkan jin tersebut kepada orang, kepada muridnya. Ya. Tolong ini orang ya. Pokoknya kemana saja, ya ente kawal orang ini. Termasuk juga orang yang ya, misalnya orang tua kita atau nenek kita karena sayang pada cucunya. Kemudian dia kasih mandi ya. Dia kasih mandi, kemudian dari mandian itu ya... Ada mantra-mantra e, yang dia baca, maka ada jin yang selalu mengawal orang tersebut. Ya. Nah ini, jadi ini juga ya, dia, orang tersebut ya, dia, karena dia belajar ilmu tenaga dalam, maka dititipkanlah, ya, dititipkanlah jin tersebut untuk mengawal e, orang itu. Ya. Oke, ya, <tuh> ya, jadi ketika ada ya, sesuatu perkara kemudian ia ya menolak begini siapa yang menolak itu ya Jin. <tuh> ya. Jadi eh, <tuh> ini adalah. Ya, eh, dan pernah saya membaca ini e, dari e, majalah, ya, majalah e, Goib, ya. Ini juga pra, yang menyusun ini adalah praktisi rukiah juga, ya. Jadi di situ ada kisah bahwa, ya, e, orang tersebut mempelajari ilmu, ya, ilmu jaga diri, bela diri, ya. Kemudian dari gurunya ia mempelajari e, ilmu tersebut dan ada zikir-zikirnya. Ya. Zikir-zikir yaitu Ya Jabbar. Ya Jabbar ini kan kita tahu nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun ya ternyata Ya Jabbar yang dimaksud ya, di situ adalah nama jin itu, ya. Jin yang ada yang diberi kawal oleh diamanahkan untuk mengawal dari orang tersebut adalah namanya Jabar. Sehingga, e, untuk memperkuat ilmu itu, maka selalu di Dikir "ya Jabar, ya Jabar" ternyata yang dimaksud adalah jin e, pengawal orang tersebut ya. Jadi dia murid tidak tahu tapi gurulah yang mengadakan transaksi dengan jin ya. Oleh, oleh karena itu ya maka daripada itu ketika meruqyah tanpa memerlukan ilmu tenaga dalam. Kita hatok membaca Al-Qur'an ya, Dan kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat, ya. mukjizat dan kemujizatan daripada Al-Quran itu ya tetap mujizat dari zaman Nabi kita Muhammad SAW ya. sampai sekarang ya, adalah mujizat yang ketika kita membaca kepada orang yang punya gangguan jin maka uh, ia akan uh, berpengaruh dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mendapatkan kesembuhan. Tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Kemudian selanjutnya, ya, orang yang merukia, ya karena ini adalah doa, maka jangan dia pesimis. ya. Jadi, ini adalah doa, maka Tergantung Allah Subhanahu Wa Taala apakah mengabulkan atau tidak. Sehingga ketika kita merukia kemudian orang tersebut belum sembuh, jangan kecewa karena ya bukan kita yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ketika kita e, merukia mungkin hari ini belum sembuh, kita lanjut besok ya. dengan kita pastikan bahwa e, tauhid kita harus benar sebab bisa saja jin itu mengadakan persyaratan-persyaratan iya saya akan keluar asal kamu memotong atau menjemelihkan kepada saya hewan kurban kalau orang tidak memiliki tauhid yang lurus maka dia akan seketika mengiyakan kemauan daripada jin sehingga dia e, menyembeli hewan kurban untuk diserahkan kepada jin tersebut ya. Pokoknya kita minta dia untuk keluar dengan tanpa syarat ya. Keluar dengan tanpa syarat. Ya. Jadi eh, kemudian kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. <tuh> jadi eh, jadi kita eh, Merukyah dan ketika kita dapatkan belum ada kesembuhan dari pasien yang kita tangani, maka jangan kita kecewa karena ya kesembuhan itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. <tuh> Jadi itu, ya. Kemudian ya, selanjutnya orang yang ya, meruki harus ikhlas, ya. Jadi sehingga eh, sehingga ketika kita meruk ya, ya, maka jangan kita berniat untuk mengharapkan apa-apa ya. Tapi kalau dia memberikan sesuatu, maka kita eh, kita menerimanya. Kalau dia tidak memberikan sesuatu, maka kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti ya e, menentukan tarif itu ya, adalah sesuatu yang terlarang. Ya. Itu sah sah saja asal ya pasien yang kita tangani itu sembuh. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al Khodri. Anh, ya ketika ia dengan rombongan para sahabat melalui satu kampung ya satu desa ya satu kampung kemudian ia meminta dari kampung tersebut untuk mereka agar mereka dilayani sebagai tamu tapi ternyata mereka tidak melayaninya sebagai tamu tidak melayani rombongan para sahabat ini sebagai tamu, hmm. tapi ya, tiba-tiba ya terjadi bahwa kepala kampung tersebut, ya, kepala kampung tersebut kena sengatan, sengatan binatang yang berbisa, ya, seperti kalajengking begitu, ya, pokoknya kena sengatan kemudian dikeluarkanlah dikerahkanlah tabib para tabib sudah mengerahkan segala kemampuannya tapi tidak mengalami kesembuhan kemudian ya kepala kampung tersebut mengatakan bahwa coba eh, minta bantuan dari rombongan ya, yang lewat itu yang singgah itu siapa tahu mereka ya memiliki ya kemampuan untuk mengadakan ya, terapi. Kemudian Abu Said mengatakan jikalau ya dengan syarat mengajukan persyaratan, iya kami akan menerapi asal dengan syarat kamu memberikan kepada kami kambing, ya. beberapa kambing untuk kami santap. Ya. Kemudian kepala kampung itu mengiakan. Ya. Ini menentukan ya, tarif. Ya mengiyakan kemudian eh, <kuh> setelah Abu Sa'id Al Khudir an menerapi orang tersebut dengan surat Al Fatihah ya, tujuh kali ya. jadi eh, menerapi mereka eh menerapi eh, kepala kampung tersebut maka masya Allah ya ternyata sembuh ya. maka ia mendapatkan e, ya hadiah dari kepala kampung tersebut ya. jadi ini e, masya Allah ya ia mendapatkan e, beberapa kambing kemudian sisanya dibawakan ke kota Madinah ya. ke kota Madinah kemudian kemudian masya Allah ya ia menceritakan kepada Nabi kita Muhammad wasallam. kemudian ternyata Nabi kita Muhammad SAW mengatakan in ahakko ma ahal tum alihi ajarah sesungguhnya yang paling hak yang kamu ambil upahnya adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala Inna ahakum kitabullah Sesungguhnya yang paling hak yang kamu ambil upahnya adalah kitab Allah Kemudian Nabi kita Muhammad SAW meminta ya, bagian daripada kambing tersebut Maka ini menunjukkan bahwa e, bolehnya meminta tarif dengan catatan asal sembuh ya. <tuh> Jadi itu ya. Jadi kita <tuh> ikhlas ketika kita merukia ya. Dan tentunya merukia tidak memiliki, tidak harus, tidak butuh ya ilmu tenaga dalam. Ya. Yang diperlukan adalah ya tajwidnya bagus, ya, Tauhidnya mantap ya. Supaya tidak di Akal-akali oleh Jin ya. Sebab jin itu Pendusta Terkadang dia muncul kemudian dia mengatakan aku ini neneknya ya. Nenek dari orang ini Jadi kalau orang yang tidak memiliki Tauhid yang mantap ih Ini Ternyata neneknya Ya Padahal neneknya kan sudah di alam barzah ya sudah tidak nongol-nongol di dunia, ya, ia punya urusan di alam barzah, ya. sehingga, ya, jangan kita <coughs> terkecoh dengan eh, tipu daya daripada eh, jin atau setan, ya. <coughs> jadi itu ya. Kemudian di sini kita e, membaca perkataan Imam Suyuti dari, dari kitab Fathul Majid ya. Fathul Majid wa qala Suyuti wa ajma'al ulama ala jawazi ruku' 'inda ittima'i thalathati syurutin. Para ulama sepakat ijma ya tentang bolehnya ruqyah ketika terhimpun tiga syarat. Pertama ayakuna bi kalamillah atau bi asma'ihi wa sifatih. Bahwa ruqyah tersebut dengan kalam Allah ya dengan kalam Allah ya Firman Allah Jadi Al-Quran itu semuanya Bisa dipakai untuk merukyah Jadi tidak ada ya Tidak ada Surat-surat uh, Tertentu Namun Dari Ya para ulama Ada beberapa hal yang uh, Sangat E, berefek keras di dalam ketika kita merukyah seperti misalnya surat al-baqarah ya ayat kursi dua terakhir ayat di surat al-baqarah ya ini beberapa e, ayat namun pada hakikatnya semuanya bisa dipakai untuk merukyah ya. ya. Kemudian juga e, sebagaimana yang dilakukan oleh Malaikat Jibril ya, Merukia Nabi kita Muhammad alaihi dengan tiga kul ya. Kul Hawla kul a'udzu birabbil Falak dengan kul a'udzu birabbin nas ya. Au bi asma'ihi wa sifatih atau merukia dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya. Jadi kita e, menyeru Allah Subhanahu wa taala ya dengan sifat-sifatnya. Wa lisanil arabi dengan bahasa Arab. Wa yu'rafu ma'nahu dan dengan apa yang bisa ditahu maknanya ya. Jadi harus di tahu maknanya ya. Jangan kita pakai mantra-mantra yang kita sendiri tidak tahu. Ya, meskipun kita tahu maknanya, tapi ternyata isinya ya untuk meminta perlindungan dari raja-raja jin ini tidak boleh ya. Wa ayat akida an rukyatul tuathir bal bi takdirillahi taala. Dan hendaknya dia yakin bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh dengan sendirinya, akan tetapi berpengaruh dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi, ini e, tiga syarat agar ruqyah itu bisa di, kita lakukan. Ya. <tuh> Terhimpun... E, tiga syarat. Ya. Ini yang dikatakan oleh... Imam Suyuti rahimahullah... Yang dikutip di dalam... Kitab Fathul Majid. Ya. <tuh> nah ini sangat... E, kita harus perhatikan ya... Bahwa ketika kita ingin... Merukyah kepada orang lain... Kita... Memakai dengan firman Allah SWT dan doa-doa nabi, ya doa-doa nabi, doa-doa nabi di antaranya Allah <tuh> Subhanahu wa Ta'ala subhanahu Ta'ala subhanahu syafi la Ta'ala illa Ta'ala ya Kemudian jangan kita gentar. Biasanya Jin itu menggertak ya. Dia bilang, ceh, cuman begini kemampuanmu ya." Maka jangan kita ciut ya. Jadi kita tetap e, mengadakan e, rukyah karena ini sangat perlu karena jangan sampai ya para orang-orang yang kena gangguan jin tersebut pergi kepada para dukun ya. mereka bukanlah memberi pertolongan tapi malahan memberi ya, memberi tali untuk menjerat kita terkait dengan terikat dengan para jin ya Iya. Mungkin sampai di situ ada yang bertanya? Belum ada tuh? Masya Allah. Iya. <tuh> ya kemudian di sini bahwa ya sebagaimana kami sampaikan ada ya, berkaitan dengan ya tamimah ya tentang jimat ya bahwa eh, ada sebagian sebagian ya ulama yang mengatakan bahwa bolehnya menggantungkan ajimat dari Al-Qur'an ya faqala taifatun ya juzu zalika wa huwa qaul Abdullah bin Amr bin As wa huwa zahir marwi ya an Aisyata wa bihi qala abu ja'far al-baqir wa ahmad fi riwayah wa hamalul hadis 'ala at-tamaim allati fiha syirkun yang membolehkan akan hal itu adalah uh, seorang sahabat Abdullah bin Amr bin 'As ya yeah. dan demikian juga yang dikatakan dikatakan oleh Abu Ja'far al-Baqir kemudian Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dan mereka membawa hadis at-tamaim ya, itu adalah at-tamima yang di dalamnya ada kesyirikan ya, yaitu inna ruko watiwal wat-tamaim syirkun ya. sesungguhnya Inna ruka wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya Rukia, ya dan jimat serta pelet itu adalah syirik ya. yang dimaksud dengan tamimah di situ syirik adalah tamimah atau jimat yang eh, di dalamnya ada kesyirikan wakol atau ifatun laya juzudalik dan yang sebagian lagi mengatakan itu tidak boleh dan ini dikatakan oleh eh, para sahabat yang mulia yaitu Ibnu Mas'ud ya Ibnu Abbas Radu'an ya kemudian wahwa Zohiru qawli Huzaifah ya, itu zahirnya nampak dari perkataan Huzaifah Ibnu Yaman kemudian Uqbah bin Amir Ibnu Ukaim Ibn, eh, Uqbah bin Amir kemudian Ibnu Ukaim dan wabih qala jama'atun minat tabi'in dan sekumpulan besar dari tabi'in juga mengatakan tersebut wa minhum ashabu ibni mas'ud dan di antara mereka adalah murid-murid dari ibnu mas'ud radhiyallahu an dan wa ahmad fi riwayatin dan ahmad dalam imam ahmad dalam sebuah riwayat ikhtaroha katsirun min ashabihi dan hal itu dipilih oleh kebanyakan dari para ulama yang bermazhab Imam Ahmad. Wajazama biha al mutaakhirun dan ulama yang belakangan juga memperkuat akan hal ini wahtaju bihadzal hadis wa ma fi ma'nahu dan mereka berhujjah dengan hadis ini yaitu sesungguhnya ruqyah kemudian ajimat serta pelet itu adalah syirik ya. namun rukyah yang kita katakan tadi itu adalah rukyah yang tidak ada kesyirikan yaitu dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. salatu ya <tuh> kemudian ya bahwa ada beberapa alasan ya, yang dikemukakan oleh pensyarah ini Yaitu e, Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab Yang mengatakan Bahwa umumnya pelarangan itu ya. Jadi pertama Liwujuhin Liwujuhin salasa Karena beberapa tiga alasan yang pertama adalah umumun nahi. Ya. Bahwa pelarangan itu secara umum. Itu sesungguhnya ruqyah ajimat serta pelet itu adalah syirik. Walau khususnya lil umum dan tidak ada yang menghususkan pada yang keumuman daripada hadis ini. Adapun ruqyah ada yang menghususkannya. Ya yaitu sesungguhnya ruqyah, ajimat serta pelet itu adalah syirik. Adapun ruqyah <tuh> ada yang menghususkannya yaitu iridu alayya ruqakum la ba'sa takun syirkan. Perlihatkanlah kepada ruqyah-ruqyah kalian tidak apa-apa ruqyah selama tidak ada di dalamnya kesyirikan. Ya. Namun untuk eh, ajimat, ya, tidak ada yang mengkhususkan. Ya. dia umum ya bahwa ajimat itu adalah syirik Wathani ya. dan alasan kedua sadun sebagai eh, hal yang memutuskan ya. artinya eh, apa dulu preventif ya itu pencegahan eh, maksudnya kita memutuskan hal-hal yang menyampaikan ke sana ya. menyampaikan ke kekisirikan ya jadi hal-hal yang menyampaikan kepada kesyirikan diputus ya. itu maksudnya sadun lidzariah ya. Jadi, kalau kita e, membolehkan untuk menggantungkan ajimat dengan ayat-ayat Al-Quran, ya berarti kita memberi jembatan untuk menuju kepada hal-hal yang terlarang. Ya. Jadi, karena agama ini adalah e, agama yang bukan hanya melarang sesuatu yang dilarang tapi hal-hal yang menuju ke sana juga dilarang ya. itu sadun lezaria kemudian eh, yang ketiga adalah annahu wala buddha ayam tahinahu al sesungguhnya jikalau dia digantung misalnya ayat-ayat al-quran itu dipakai digantung untuk dijadikan ajimat maka pasti ada eh, hal ya, yang menghinakan Al-Qur'an ya. orang yang menggantungkan itu bisa menghinakan Al-Qur'an bihamli ma'ahu fi kodail hajat. semisal dia membawanya ketika buang hajat ya wal istinja'i dan beri, ketika dia istinja' ya dia bawa kesam, dia bawa ke sana kemari itu ya ajimat berupa Al-Qur'an ya, maka berupa ayat-ayat Al-Qur'an, maka ini eh, menghinakan Al-Qur'an. Maka ini adalah tiga sebab yang disebutkan eh, kenapa harus dilarang. Hmm. Ketika kita menjadikan eh, ayat-ayat Al-Qur'an sebagai ajimat ya. ya gitu nah tidak ada pertanyaan ya jadi itulah yang bisa disampaikan ada kurangnya mohon dimaafkan ya subhanakallahumma eh, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh